gimana nih? Abah, Dede ada pertanyaan. Kalau misalkan Dede pengen sesuatu, assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Biladia hari ini. Kabar yang akan bikin kita semua seneng dan bahagia, karena kebersamaan Lesti dan Bilal yang tak terbantahkan lagi. Apalagi kali ini ia ditemani Ustadz Subki untuk menguak sisi-sisi dan persiapan dalam rangka pernikahannya. Wow, kita tentu juga ya sangat senang mendengar serta melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang mengulik tentang rencana pernikahan mereka. Wah, rupanya pernikahan Lesti dan Bilar sudah semakin dekat. Nyatanya mereka kini bersama-sama Lesti dan Bilar berusaha mengulik tentang hal yang berkenaan dengan pernikahan. Tentu hal tersebut akan semakin epik disajikan antara Ustadz Subki dan Dede Alesti. Dan itu nyatanya udah diungkapkan oleh si Dede. Dede pengen sesuatu, terus Dede mau salawatin, itu bagaimana, Bah? Nanti Abah bakalan jawab di YouTube channel. Termasuk saat si Dede Lesti ingin menikahi Rizky Billar, ternyata ia solawatin juga meniru si kakak Rizky Billar ketika menginginkan sesuatu yang mana ia mengucapkan solawat. Termasuk mungkin si Dede Lesti udah ia solawatin sebelumnya untuk menjadi pendamping hidupnya. Makanya tak heran ketika banyak yang mengungkapkan bahwa kebersamaan Lesti dan Bilar itu adalah memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi pasangan sehidup semati tentunya. Saling menerima di antara dua keluarga. Tentu kita pun juga tidak sabar nantinya akan kebersamaan bincang-bincang tanya jawab dan omong-omong antara Lesti dan Bilar bersama Ustadz Subki, tetapi bukan di Tasbih Indosiar guys, tapi adanya nanti di channel Ustadz Subki Al-Bukhari yang membahas tentang segala sesuatu, terutama terkait dengan persiapan pernikahan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan menuju halal. Tentu kalian tinggal mendoakan yang terbaik bagi hubungan keduanya dan selalu mensupport karya mereka tanpa ada niat menjatuhkan satu sama lain. Karena tentunya kita juga menginginkan kebahagiaan selalu terpancar dari wajah mereka. Hal tersebut akan terwujud dengan dukungan kita yang selalu mendukung sedari awal Lesti dan Bilar bisa bersatu dan membawa hubungan ke jenjang pernikahan, yakni hubungan yang serius. Tentu dengan nantinya pembicaraan Lesti dan Bilar dalam kanal YouTube Ustadz Subki Al-Bukhari mengenai tanya jawab segala sesuatunya berkaitan dengan ya banyak hal, terutama mengenai Lesti dan Bilar, tentu itu akan semakin seru. Makanya jangan lupa untuk stay tune di channel ini agar kalian pun juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru tentang seluk-beluk serta juga kemesraan, keromantisan dan kisah mereka berdua hari demi hari. Itu saja dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.